Oke, kemudian OJK tidak akan menghalangi BUMN untuk memiliki anak usaha dengan skema modal Ventura. Kebijakan ini untuk meningkatkan kinerja para startup dan usaha kecil menengah yang kelak bisa merangsang pertumbuhan penyaluran kredit. Untuk memastikan posisi modal Ventura yang tidak bias, OJK sudah menyiapkan regulasi yang mengatur peran modal Ventura. Modal Ventura sudah hampir selesai. Intinya kita akan dorong berdirinya modal-modal Ventura baru dan juga merevitalisasi industri modal Ventura yang sekarang sudah ada. Intinya kita akan fokus bahwa modal Ventura harus back to istilahnya hitohnya, apa namanya, bisnis core bisnisnya, yaitu tentu saja bisa membantu terutama buat pengusaha-pengusaha baru, startup bisnis, agar kemudian pengusaha-pengusaha baru yang belum punya track record, yang belum bisa masuk bank, bisa masuk ke modal Ventura. Bukan dalam bentuk kredit, tapi dalam bentuk penyertaan modal.